Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa akhirah. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darin amin. Faslun fi bayanil adli wal ihsani. Ini fasal tentang penjelasan adil dan berbuat baik, wajtanabi zulmi dan menjauhkan kezaliman, fil mu'amalah, di dalam bermuamalah. I'lam, ketahui olehmu, annal mu'amalata, akan bahwasanya mu'amalah, qad yuftil mufti fiha wisi'ati, kadang memberikan fatwa oleh orang yang berfatwa dengan sah padanya, pada bermuamalah itu. Walakin, akan tetapi, tashtamilu, meliputi ya mu'amalah, ala nau'in, atas macam, minaz zulmi, daripada kezaliman, ya ta'aradu, ya, yang dapat menimbulkan bihi, dengannya, al-mu'amilu, oleh orang yang bermu'amalah. Besuktillahi ta'ala, bagi murka marah Allah ta'ala. Jadi kadang mengandung itu mu'amalah. Apa diantaranya? Famin hul ihtikar. Maka diantaranya adalah ihtikar, menimbun. Dia menimbun yang bisa membuat Allah marah. Wahuwa fitami, dan itu pada makanan. Ya, menimbun makanan. Wal muhtakilu ma'lunun, orang yang melakukan menimbun makanan itu dilaknat. Wafi tasdidatun azimatun, padanya ada ancaman yang sangat ya, besar. Waminu, diantaranya ancamannya ikhfa'ul uyubi, ya, disembunyikan aib-aib. Fa'inna fi khiyanatan, karena sesungguhnya padanya terdapat khianat. Wa minha ta'dilul mizan, di antaranya adalah mengurangi timbangan, dikurangi timbangannya. Fa fi tarkihi, dan pada meninggalkannya, taghlizatun azimatun, ada penguasaan, ya. Penguasaan taghlizatun, kita bisa artikan penguatan. Penguatan, ya, yang agung, yang besar. Bapihi, dan padanya qaulu ta'ala firman Allah ta'ala, watslu lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, ya, celaka bagi orang-orang yang, ya, curang di dalam dagangnya. Jadi orang yang curang dagangnya itu sudah dapat ancaman. Dalam naker, ya. Wainul lil mutaffif, ini orang yang curang dalam naker, jedagang naker, curang. Wabil jumlati, kesimpulannya, fajami'u anwa'i talbisi mu'arramun, seluruh macam-macam penipuan itu diharamkan. Jadi kalau dalam dagang ada penipuan, diharamkan. Fala yajuz, maka tidak boleh, ayakdama ala syai'in, bahwa datangnya atas sesuatu, la yuridu syira'ahu, dia tidak mengendaki membelinya, wa yatlubu, dan dia menuntut, ma fauqa samani, apa yang di atas harganya,
targhiban lil mustaribih, karena untuk menggemarkan bagi yang ya membeli padanya. Orang tua kita bilang namanya kangka. Dalam ada yang nggak boleh belanja, nggak nawar, mancing orang itu nggak boleh. Wanaha an bai hadiri li hadirin libadin, dan Nabi melarang daripada menjual beli hadirin libad, ini istilahnya. Walau ishtara syai'a, jikalau dia membeli sesuatu bi musamahatin, ya, dengan cara musamaah, toleransi, min rafiqihi, daripada ya kepada maksudnya temannya, awalnya dia atau anaknya, falyadhkur, maka hendaklah ia ya menyebutkan akan dia harganya, modalnya, lil mustari, kepada pembeli, hatta la ya'ula ala syirai, sehingga dia ya, sehingga dia ya barang yang dibeli tidak terlalu mahal, sehingga barang yang dibeli enggak menjadi terlalu mahal. Wa yang bagi nasiyogenya ayusina, dia berbuat baik, wahwa, dan dia itu Allah yagbuna, dia tidak boleh menipu gair orang lain, bima lam tajriil adatu bimisli, dengan apa yang tidak berjalan adat yang sepertinya itu. Jangan sampai jual beli mengandung penipuan. Apalagi sengaja nipu, apalagi. Jangan sampai sengaja supaya orang tertipu, na'udzubillah. Wal musahalatu fil bai'i wa syira'i mandubun ilaiha. Ya, musahalah, ya, saling mempermudah dalam jual beli, ya, mandumun ilaiha, itu disunahkan. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah memberikan rahmat seseorang, sahalal bai'a, yang memudahkan jual, sahalal syira, sahlal bai'i, mudah jual, sahlal syira'i, mudah beli. Nah, ya. Mudah jual gimana tuh? Mudah jual. Nah, situ punya duit berapa? Beli kambing. Situ punya duit berapa segini? Ya udah enggak apa-apa, ambillah. Itu ada tuh orang tua yang kami begitu. Tapi ada juga itu baik tuh. Dan ya, mudah beli. Ya. Emang ada orang yang enggak susah, ada yang mudah beli, bagaimana? Berapa? Segini. Ya, tawar boleh sedikit lah ya. Boleh enggak saya? Boleh segini sekian. Bagaimana? Ya, boleh lah. Jadi. Jangan orang ditawar sampai akar-akarnya ditawar. Berapa harganya? 100 ribu. 20 ribu dapat enggak? Itu penjualnya bisa marah itu. Ini kebangetan pelit nih. Nah, kalau kita mudah seperti itu, sa'lal qada'i, sa'lal iktida'i. Ya, Allah menyayangi seseorang yang memudah, yang mudah jual belinya, ya mudah, ya, sahal qada'i, mudah qada'nya, memutuskannya, sahal iktida'i, ya, mudah menagih, sahal qada'i, oh, ini bukan mutus ya, sahal qada', bayar utang. Mudah bayar utang. Sahlal iktidak, mudah menagih. Iktidak berarti menagih. Iktidak. Jadi mudah orang yang baik, mudah Allah rahmati, mudah ngutang. Jadi
Di antara orang baik ngutangnya mudah, apa? Udah waktu bayar dia bayar. Yang ada waktu bayar ditinggal aja tanpa ada omongan. Ini orang baik nih, orang jelek. Walaupun dia ustaz sekalipun. Anda kayak begini, Pak. Ya Allah, ya Rasulullah. Yang sampai na'udzubillah. Ngutang tapi tidak mudah. Enggak mau dibayar. Kabur aja. Jangan sampai. Dan mudah iktidak, mudah menagih. Bagaimana mudah menagih? Mohon maaf Pak, saya enggak punya uang, nanti aja sebulan lagi. Oh baiklah. Mudah dong. Jangan marah-marah, susah. Pemandi utama doa Rasulullah, maka siapa saja yang ya kita artikan yang memanfaatkan, yang mempergunakan dengan baik, ya. Itu kan doa Nabi tadi itu, rahimahullah itu doa Nabi, semoga Allah merahmati seorang yang mudah jual, mudah beli, mudah ngutang, mudah menagih. Ya, siapa yang memanfaatkan itu dengan baik, ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kunu fi muamalatihi, maka adalah ia pada muamalahnya ribhad dunya, keuntungan dunia, masyaallah, wal ujrati, dan upah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara muhsiran aw taraka lahu hasabahu Allahu hisaban yasira. Siapa saja yang menangguhkan orang susah, dia belum bisa bayar, tangguhin. Yalah kalau begitu. Atau dia meninggalkan baginya, hasaballahu hisaban yasira. Meninggalkan baginya, membiarkan, maksudnya apa? Dibiarin, enggak ditagi. Ditunggu kapan. Allah taala hisab dia dengan hisaban yang mudah. Kelebihannya. Wa minal ihsani, di antara perbuatan baiknya Allah, ayyukila man yastakilu, siapa yang berbuat baik maka Allah akan memaafkan, Allah akan memaafkan orang yang mau minta maaf. Allah maafkan orang yang mau minta maaf, dimaafin. Kalau kita minta maaf. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man aqala. Ini aqala dari yukilu, an aqala. Jadi aqala itu, iqalah itu orang yang iqalah itu dia memaafkan orang yang kagak jadi beli sama dia. Enggak jadi daya, ya enggak apa-apa. Iqbal. Jadi siapa yang berbuat baik bahwa dia beriqalah, dia memaafkan man yastakil, orang yang beli sama dia kemudian kagak jadi, dimaafin. Umumnya marah enggak gara-gara kita. Orang mau beli sama kita lalu kagak jadi, marah bukan apa? Marah, apalagi barangnya udah dibeli dari bawah sama dia. Maafin Pak, nggak jadi saya beli, apa emak sakit. Oh nggak bisa, udah dibeli. Enggak, itu boleh, nggak jadi. Itu namanya iqalah. Jadi punya pahala tersendiri.
Qala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man aqalna liman, siapa saja yang memaafkan orang transaksi sama dia, hal keadaannya nadiman, menyesal, sof qatahu, ya, transaksinya, dia menyesal akan transaksinya, aqallah, maka Allah taala maafkan, astra ta'u, akan kesalahannya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Masya Allah, dimaafin. Jadi ada orang beli sama kita, lalu dia enggak jadi beli, lalu kita maafin. Yang penting belum diapa-apain. Tapi umumnya kita bagaimana kalau beli? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Iya, enggak boleh dikembalikan. Ini bertentangan dengan ajaran agama kita. Iya, wallahu a'lam bishawab.